Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berada di rumah warisan Haji Su. Okey. Ha, okey. Tu melawak dia. 1 hingga Khamis 9 hingga 5 petang. Hari perpisahan pun semua petang. Dia masuk percuma. Okay, di bawah Lembaga Muzium Negeri Kedah Bukit Losong. Okey. Jom, bala. Wow, cantik. So macam biasalah, kena datang, kena isi dulu. Isi. Isi 26. So kita isi dulu. Ha, Cina? Okey. Jom. Kita masuk ke rumah warisan Haji Su. Okey, so kita punya pemandangan dia memang cantik, damai. Okey, so sekarang kita berada di rumah bujang berpelah, berkembar, berpeleh. Okey, rumah bujang berpeleh. Berkembang tiga. Berkembar tiga. Okey, kita berada di rumah bujang berpeleh berkembar tiga. Okey, tengok ah. Okey. Bujang berpeleh berkembar tiga, nampak? Ada tiga. Dia punya atap dia. Okey. So, jom. Kita naik atas. Wow, besarnya tangga dia. Mama ni. Okay, tengok dia punya dasar dinding dia. Okay, kita berada di bahagian atas rumah. Okey, tengok kat sini dia punya susunan atap dia. Atap lama. Ha, tengok. Tak bata. Okey, jom kita baca dulu sikit apa ni. Ha. Okey, tengok rumah bujang berpeleh. Okey, so dia mencirikan rumah tradisional jari dah dibina sekitar tahun 1980-an, itu lebih awal daripada pembinaan rumah limas yang terletak di persebelahan. Okey, rumah ni rumah yang pertama. Rumah ni rumah yang pertama. Sebelum rumah yang kedua ni. Situ. Ya, ya. Sini, ikut rumah. Okey, lampu. Corakan klasik, memang rumah lama lah. Wow. Mana guys? Wow, assalamualaikum. So nak naik? Ah, kena ada tangga. Ada tangga lagi. Okay, ni dalam rumah lah. Okay, dalam rumah. Kat sini kita ada sundang. Okay, oh, macam betul macam keris lah. Kat sini kita panggil dia sundang. So kita ada kat sini mesin jahit tangan. So kat sini kita ada pedang. Wow, cantiknya. Okay, so memang rumah ni rumah tradisional Terengganu lah. Okay. So memang luas yang sejuk. Okey, so kat sini kita ada bilik-bilik dia lah. Bilik tidur. Okey. Sini kita ada apa ni? Barang-barang tradisional lah. Craft-craft tangan Terengganu.
Okey. Ya, tadi tu apa? Ayaman Terengganu. Ayaman Terendak. So, Ayaman Terendak tadi tu dibuat oleh Zaitun binti Yunus. Okay, duduk di kampung Duyung Besar. Okay. So, memang kraft tangan dia ni turun temurun lah. Turun temurun. Okay, teknik dia Ayaman Terendak. Okay. Contoh dia. Ayaman Terendak. Wow, menariknya. Okay, kat sini kita ada Ayaman Mengkuang pula. Ha, tengok ni hasil-hasil dia. Ayaman Mengkuang. Ni, nampak. Wah, wah ni. Ha, ni lah. Okey, kat sini anak-anak tengah main apa ni? Tanganlah ni. Main apa ni? Main? Apa nama ni? Congkak. Congkak. Ha, main congkak. So, kat sini kita ada satu. Ha, ni apa ni? Okey, ni macam sama lah. Macam ke yang mak kita buat sebelum ni. Dekat Terengganu, dekat rumah kita. Iaitu songket Terengganu. Okey, so, songket Terengganu ni, ni lah. Mesin. Tradisional lah. Yang buat. Menggunakan kudrat empat tangan. Kudrat. Menggunakan tangan. Okey, ni tempat duduk. Ni tempat letak kain nanti lah. InsyaAllah. Kalau sempat nanti saya akan kumpulan video saya. Perkenalan cara-cara untuk memastikan songket Terengganu. Okey, asli Terengganu. Okey. So, soket asli tenunan tangan Terengganu, jari menari menenun songket, indah bertabur bunga kenanga, berbunga berbaju Melayu bersamping songket, warisan Melayu harus dibangga. Okey, yang tu daripada petikan pantun daripada Alman Garni. So, jom, Umar. Umar, jom. Jom. So, okay, inilah bentuk bahagian atas. Okay, kita pergi dalam bilik tengok. Okay. Wow. Memang betul-betul tradisional. Jom. Belang. Cah. Jom. Boleh kita pergi beli cangkuk. Okey. Boleh. Congkak lah. Sekarang kita berada di bahagian dapur rasanya ni. Dapur. Dan kita ada perigi kat sini. Wow, wayaran perigi. Okey. So, orang zaman-zaman dulu mandi kat perigi lah. Main kat mana? Si, main kat perigi. Perigi ni? Tuan, turun ke dapur dan mandi kat perigi air ni. So, ni tempat santai. Cantik tempat santai dia. So, jom ni.